Nah, udah nyala biru, berarti dia sudah terfiring ya. Oke, sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya di channel 279 Official, di mana pada video kali ini saya kembali akan mereview sebuah alat yaitu mic clip-on ya dari Tavel. Oke, sekarang kita coba buka kemasannya ya, apa saja yang terdapat di dalam kemasannya. Oke, nah di dalam kemasannya ada 3 device, ada buku panduan, dan ada USB charger. Oke, dia sudah menggunakan Type-C. Nah, sekarang kita coba lihat device-nya. Nah, ini dia receiver-nya dan ini dia mic-nya ya. Dan dia sudah menggunakan Type-C ya untuk mencharger mic-nya. Itu juga dengan receiver-nya. Dan di sini juga ada colokan headset ya. Kalian bisa mendengarkan secara langsung bagaimana real audio daripada suara yang dihasilkan oleh mic clip-on ini. Oke, dan satu hal yang harus kalian ketahui ya, jika HP kalian masih menggunakan micro USB, kalian wajib mendownload aplikasi Open Camera ya di App Store atau di Play Store. Oke, sekarang kita coba ya bagaimana kemampuan dari mic clip-on ini ya. Apakah dia mampu ya menjangkau jarak lebih dari 10 meter untuk menghasilkan suara yang sangat-sangat bagus. Oke, kita lakukan percobaan keluar ruangan. Nah, udah nyala biru, berarti dia sudah terfiring. Oke, saya akan atur jarak dulu ya. Nah, udah mulai terasa selesai. Oke, tes dulu ya. Halo, 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 cek, halo, cek, cek, halo, 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 selamat datang di channel 279 Official. Berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview bagaimana hasil audio yang dihasilkan oleh mic wireless clip-on dari Tavel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, ini dia ya hasilnya. Mudah-mudahan menurut kalian pas ya. Karena terus terang ini harganya kisaran 200 ribuan ya. Nah, itu tadi ya hasil suara yang dihasilkan oleh mic clip-on ini ya. Dan bagaimana menurut kalian ya? Tapi kalau menurut saya sih ini sudah lumayan bagus ya dengan harga kisaran di bawah 200 ribuan. Dan untuk kalian yang baru menyaksikan video ini, silakan di like, di subscribe, dan di komen di kolom komentar. Dan alat ini juga bisa kalian dapatkan di toko-toko online ya. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.